Kepala Staf Kepresidenan RI Muldoko memastikan program pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara sudah mencapai 15%. Kepastian tersebut disampaikan oleh Muldoko saat meninjau Ibu Kota Negara Kamis siang. Muldoko juga menyatakan seluruh proyek yang didanai oleh APBN ditinjau langsung oleh Staf Kepresidenan. Khusus pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, Staf Kepresidenan secara berkala mengirimkan staf guna melihat secara langsung perkembangan pembangunan termasuk hambatan yang dihadapi oleh pekerja. Kepala Staf Presiden dapat tugas dari Presiden untuk melihat semua proyek-proyek nasional strategis. Kita sudah petakan semuanya dan di antara IKN. Untuk itu kita ingin memastikan perkembangannya seperti apa dari waktu ke waktu. Secara periodik kami telah mengirim para anggota ya dari kantor Staf Presiden untuk melihat perkembangannya dan kali ini saya berada di sini untuk memastikan bahwa semua telah berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah tidak ada halangan atau rintangan yang kendala-kendala yang berarti. Terkait isu ganti rugi lahan mengatakan pembangunan akan dilakukan oleh badan usaha milik negara. Pemerintah secara bijak akan menyelesaikan persoalan melalui instansi terkait. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara.